Kemudian di minggu ini ada dua library pilihan yang kita rekomendasikan. Yang pertama adalah Laravel Penan. Laravel Penan tadi sudah saya singgung. Laravel Penan adalah Laravel package yang digunakan untuk merilis aplikasi berbasis Laravel kita dalam versi beta, alpha, ataupun versi development lainnya. Jadi tidak mengganggu versi production yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk penggunaannya nanti sebenarnya Laravel Penan ini akan masuk di Laravel 10. Tapi jika ingin menggunakan, silakan gunakan di library kita buat. Kemudian di package ataupun library pilihan minggu ini, yang kedua adalah Laravel Search. Sesuai namanya, Laravel Search ini membantu menambahkan fungsionalitas searching di dalam database menggunakan banyak algoritma seperti algoritma fuzzy search, basic string matching, Liechtenstein, dan lain-lain. Jadi meskipun sudah 5-7 tahun yang lalu, tapi sudah masih bisa kompatibel dengan Laravel sekarang ini.